Okey, sekarang ni kita nak tentukan sama ada 6 ini adalah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey, cara dia adalah kita bahagikan ini dengan 6 dan bahagikan yang ini dengan 6. Jadi 24 bagi 6 kita akan dapat 4. 36 bagi 6 6. Okey, dapat. Dapat tak nombor dia? Dapat. Nombornya nombor bulat ke ada perpuluhan? Nombor bulat. Nombor bulat ke perpuluhan? Bulat. Nombor bulat ke perpuluhan? Bulat. Jadi bila kedua-duanya boleh dibahagi tepat dengan 6, maksudnya bila kita bahagikan dengan 6 tu dapat nombor bulat, maka dia adalah faktor sepunya. Faham? Okey. Kalau yang ni 30, 40, 60. Ya ke bukan? 30 bagi 4. Kalkulator ada pegang dan ada perpuluhan. Ada perpuluhan, terus bukannya lah. Jadi dia bukan. Okey, ni 16, 32, 48, 72. Bagikan dengan 8. Bagi 8, bagi 8. Bukan. Ada yang dah ada perpuluhan? Ada. Ha. Yang mana? Kalau 16, 2. 32? 4. 48? 6. 72? Ha. Semua nombor bulat. Jadi, faktor sepunya lah. Boleh, itu cara kita nak tentukan sama ada suatu nombor itu adalah faktor sepunya bagi nombor-nombor yang diberikan atau tidak. Boleh.